You're still watching Entertainment News. Sekali lagi nih ya, kami mau mengingatkan buat kamu-kamu semuanya yang lagi menyaksikan Entertainment News pada malam hari ini. Jangan lupa untuk men-tweet, mention ke kami di sini kira-kira nih menurut kalian ya, nama yang cocok untuk anaknya Kim Kardashian sama Kanye West itu apa sih? Nah, kalau udah tahu langsung mention atau udah kepikiran nih ya, jangan lupa hashtagnya itu Baby Kanye Kim. Mentionnya ke @enews_net. Pokoknya kirim sebanyak-banyaknya, nanti kita akan bacakan pasti. Pasti aneh-aneh nih namanya. Langsung di-forward ke Kim Kardashian langsung. Oke, Fir, dan selanjutnya kami juga punya berita dari artis muda yang cukup lama tinggal di Amerika. Yap, we have Eva Celia Lesmana yang sekarang lagi sibuk berkolaborasi dengan sang ayah, yaitu Indra Lesmana di dunia musik. Bless the child. Yeah, like father, like doctor. Like dadar, betul. Like mother, like dadar as well. Ya gak sih? Maksudnya orang tuanya, darah seninya, darah it's in their blood kalau kata orang-orang tuh ya. Benar-benar mewarisi bakat musisi jazz dari sang ayah ya. Kalau tadi kita lihat sedikit performnya dari Eva, keren banget ya pasti. Dan saya kebetulan udah kayak beberapa kali lihat performance-nya dari Eva Celia gitu. Tepatnya tahun ini juga saya ngelihat dia jadi salah satu pembuka ketika di ajang Festival Jazz di Jakarta Jakarta International Jazz Festival waktu itu. Dan semua orang tuh memang nunggu banget performance-nya Eva Celia. Karena pas begitu lihat ada line up Eva Celia akan manggung sama ayahnya gitu. Okay. Semua orang berdiri di depan panggung nungguin dia dan akhirnya semua orang give her a round big applause. Tapi keren banget ya pasti ya Eva Celia.